Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tutorial cara manual tanpa komputer nozzle check dan head clean. Kita mulai dari nozzle check manual tanpa komputer. Biasanya kalau kita manual nozzle check atau head cleaning itu kan lewat aplikasi bawaannya driver printer ya. Kita sekarang manual tanpa komputer. Ini sangat berguna sekali buat teman-teman yang menerima servisan di toko printer. Jadi kita bisa ngecek nozzle check sama head clean tanpa komputer. Caranya pencet tombol segitiga ya, ini lingkaran segitiga ini, tahan, pencet tombol power, lepas tombol power ya, hitung 1 2 3 4 5 lepaskan, maka dia akan nozzle check. Nah, kalau nggak bisa berarti kurang pas. Ulangi lagi ya. Pencet tombol resume. Nah, ini segitiga, pencet tombol power, lepas tombol power. Hitung 1 2 3 4 5 lepas. Maka dia akan print out hasil dari nozzle check. Seperti ini hasilnya. Kalau putus-putus, cara head clean-nya tanpa lewat komputer, caranya pencet tombol segitiga lingkaran sama segitiga ini sampai bunyi printernya bunyi. Nah, setelah itu lepas, maka dia akan proses head clean. Jadi kalau nyambung semua ini normal, kalau ada yang putus otomatis nanti buat print juga putus-putus. Di head clean dulu cara menanganinya, bisa biar bisa normal lagi headnya, baik lewat komputer atau lewat manual tadi. Jadi seperti itu tutorial cara nozzle check ya, nozzle check manual tanpa komputer dan head clean manual tanpa komputer. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.